Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena persidangan yang sudah berjalan 5 bulan ini hari ini sudah mencapai titik puncaknya, yaitu dengan diputusnya perkara gugatan cerai Marwah terhadap Atta Larik. Sebagaimana saudara ketahui dari putusan tadi, apabila kita simak, kita dengar dengan baik, maka ada dua hal yang diputuskan oleh majelis hakim hari ini. Yang pertama adalah sehubungan dengan gugatan saudara Marwah terhadap Atta Larik. Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan itu dikabulkan. Ya, gugatan cerai dari Marwah terhadap Atta Larik dikabulkan dengan talak satu bain sugro. Yang kedua adalah putusan majelis tentang hak asuh anak. Nah, hak asuh anak ini oleh majelis diputuskan tadi dengan satu kalimat bahwa hak asuh anak yang diajukan oleh Marwah itu tidak dapat diterima. Ya, tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima dalam hal ini harus dipisahkan dengan ditolak. Maka kalau ada yang bertanya, itu hak asuh anak kan harus ada pada ibunya, ya, apabila perkaranya diperiksa perkara pokok namanya, maka dia harus ditolak atau diterima. Masalahnya ini tidak dapat diterima. Hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat, yang kelihatannya penggugat ini optimis nih ya, bicara kemana-mana pasti dikabulkan. Saya dalam kaitan itu hanya berdoa, ya Allah berikanlah yang terbaik.